Selalu dekat di hati, meski banyak dosa yang telah aku lalui. Keras hati rindu ada arti, sungguh kiri ku ingin segera kembali. Kita manusia tempat dosa dan salah, diriku memohon untuk kau beri hidayah. Kini ku melangkah denganmu pasrah, berikan ku arah ke jalan yang indah. Kepadamu lah sungguh aku pun berserah. Banyak waktu sama keluarga buat kumpul-kumpul, buka bareng sama saudara-saudara, sama teman-teman. Walaupun pastinya masih dalam keadaan pandemi kayak gini, tapi bismillah insya Allah masih banyak hal yang bisa kita syukuri. Masih bisa banyak hal yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Alhamdulillah walaupun udah setahun lebih ya pandemi ini, bulan puasa lagi kita lewatin pandemi, tapi insya Allah setiap harinya kita berdoa terus, semoga didengar sama Allah SWT. Kita bebas
melawan pandemi ini dengan mudah, dengan lancar, insya Allah sebentar lagi. Pokoknya buat yang di rumah bisa langsung komen-komen juga hari ini buka puasa pakai apa, asalnya dari mana, karena hari ini kita mau ngobrol seru-seru kepo-kepoan bareng sama pasangan. Biasa kan kalau kemarin-kemarin kan pasangannya suami istri gitu ya, sekarang pasangannya itu beda. Karena pasangannya, pasangan ibu, ibu, bapak, bapak sama anaknya yang gemes banget. Gue inget banget pertama kali nontonin mereka berdua ini tuh persis bulan puasa tahun lalu ya. Lagi heboh-hebohnya gitu. Gak cuman itu, hari ini aku juga mengumumin 10 netizen yang berhak mendapatkan hadiah. Nih, jadi hari ini bakal banyak hadiah. Ada 10 netizen yang akan terpilih dan berhak mendapatkan hadiah. Gak cuman itu aja. Jadi spesial di bulan Ramadan ini, jadi kita nih di sini di acara Kepoin, kita bakal di spesial bulan Ramadan ini Telkomsel ngadain undi-undi happy. Jadi kalian bisa mendapatkan hadiah mulai dari motor dan juga handphone. Selain itu juga ada satu, oh iya ini heboh banget ya, hadiahnya ada satu mobil. Ini bakal diundi tanggal 5 Mei 2021. Dan kalian itu caranya itu gampang banget sebenarnya. Cuman menukarkan poin kalian. Buruan tukerin poin kamu sebanyak-banyaknya. Jadi ya udah, kita gak usah lama-lama lagi. Tadi kan aku udah bilang ada bintang tamu hari ini yang aku suka banget deh nontonin mereka berdua. Kalau sekarang udah bukan nontonin, tapi suka ngeliat mereka berdua berantem live, langsung mau ditimpuk. Ini kita datengin yang ditimpuk dulu ya. Ada Fadil Jaidi. Waalaikumsalam, sehat? Sehat, Fadil. Alhamdulillah. Mana ini teman berantemnya? Jadi gitu dong, papa gak bisa dikomporin sedikit loh. Tapi ngomong-ngomong, tahun lalu kan gue pertama kali nonton lu tuh. Nonton lu tuh yang gue ngakak banget tuh yang nonton lu ngerjain di toilet itu. Iya. Tuh gue sampe nangis tau nonton gitu. Iya, orang A aja pengen nyobain. Kakak, gue nangis. Gue nangis. Terus abis itu gak lama kan, abis bulan puasa itu ternyata lu ada satu kerjaan bareng sama Raffi. Iya. Terus lu cerita katanya punya satu impian. Iya. Impiannya mau beli mobil Alphard. Iya. Katanya sekarang udah kebeli. Alhamdulillah. Duh, kalau yang nanya kita selamina takut deh. Alhamdulillah udah. Iya, alhamdulillah udah. Gimana rasanya? Ya seneng banget lah, seneng parah kayak. Jujur gue setiap masih kalau misalnya lagi di jalan naik mobil ini kayak, hah? Kan gue pegang-pegang kan ya? Hah? Beneran gak sih? Iya, iya. Kayak, hah? Gue beneran bisa beli mobil ini nih. Kayak gitu, kayak masih gak nyangka. Ini tadi kesini pakai mobil itu? Iya dong. Iya dong. Yang nyetir siapa? Yang nyetir, supir cabutan. Siapa aja, Pak butuh kerjaan. Iya Pak, nyuruh. Tapi kan gue gak punya, gue belum ada. Ya nanti abis ini cari ya, supir. Eh tuh bisa tuh, siapa yang mau jadi supirnya Fadil Jaidi? Iya boleh daftar di, ntar ada nomor handphonenya Kak Gigi nih. Kak Gigi bantu seleksi ya. Boleh. Gue sebutin nomornya dulu ya. Oh makasih Dil. Ya, tapi di bulan Ramadan ini kan Masya Allah banyak berkahnya. Alhamdulillah Fadil sedikit demi sedikit. Gue yakin pasti menurut Fadil tuh masih kurang terus gitu ngebagian orang tua gitu. Bener gak? Apa terus? Pasti masih kurang terus kita sebagai anak tuh ngebagian orang tua siap, gitu. Siap. Udah mobil udah, Masya Allah rumah juga udah gitu. Apalagi sih cita-citanya Fadil jadi buat mama papa? Buat mama papa? Yeah. Kalau menurut gue sih ya kalau sekarang maksudnya gini kan udah dikasih. Serius amat Pak? Iya, Mas Santa ya. Ya kalau menurut gue ya Gi ya. Kita kan temen lawan nih Gi. Gue takut nyebur ya. kalau menurut aku sih sekarang alhamdulillah aku dikasih Allah segalanya lah ibarat kata ya. Maksudnya mau beli sesuatu yang aku mau ada. Maksudnya bukan beli yang kayak rumah mobil lagi enggak. Kalau itu kan tetap nabung ya Bu. Maksudnya beli-beli kayak beli HP bisa. Beli cimol banyak. Iya beli cimol bisa banyak. Beli burger tinggal kirim gitu, apa juga gampang ya. Dan maksudnya kalau mau bahagiain orang tua,
ya tinggal ini aja, tinggal gak usah macem-macem, tinggal gak usah neko-neko, udah pasti orang tua udah bangga deh kalau misalnya hidup lu lempeng gak macem-macem, udah itu udah orang tua lu pasti udah bangga gitu. Bener juga. Ini dari semua yang Fadil udah jalanin nih ya, Fadil udah dapet Masya Allah, apa sih ada gak yang berubah gitu dari diri lu gitu? Yang berubah? Waduh lagunya seru nih ya. Yang berubah, ya berubahnya banyak lah. Iyalah. Berat badan. Iya berat badan berubah ya kan. Bisa duduk sebelah Nagita Slavina itu perubahan loh guys. Nagita Slavina loh guys. Jangan gitu. Iyalah. Ya sama-sama kan, manusia saya. Ya sama-sama manusia tapi Anda tahu gak saya di dunia ini dulu? Kan pasti tidak tahu. Ada. Eh, lu gak tahu ada gue di dunia ini dong dulu. Kita pertama kali ketemu tuh pas di acara Teh Ocha. Tapi kan gue tau lu kan? Iya, enggak cuma maksudnya yang berubah itu banyak. Jadi gue lebih banyak dikenal orang maksudnya. Buktinya aja lu bisa kenal gue sekarang. Gitu. Bahkan lu suka minta foto sama gue. Gue sih kayak, ya gue tau lah gitu. Bercanda, 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 bercanda. Kalau buat seorang Fadil Jaidi, mama sama papa tuh ibarat kata gitu. Ya udah segalanya gak sih kayak gigi, pasti lu juga gitu kan, orang cie, tua segalanya. Cie, cie. Jangan tanya gue yang sweet-sweet kalau ada orangnya. Jangan tanya gue yang sweet-sweet kalau ada orangnya. Cie. Eh tapi waktu kita podcast itu pecah loh. Iya kan? Iya seru ngobrol-ngobrol. Seru banget. Kan? Seru, seru. Nah jadi di segmen ini aku bakal ngajakin Fadil Jaidi buat bermain di permainan Cepetan Jawab. Fadil siap? Iya. Yeah. Jadi gue bakal bacain 5 pertanyaan dan okay, lo harus jawab cepet. Iya. Yeah. Siap? Siap. Jangan lihat. Oh iya. Yeah. Buat gue. Oke, okay, liatin lo ya. Lo lihat gue. Oke. Okay. Tatap okay mata saya. Oke. Okay. Pendidikan atau karir? Karir. Karir. Kalau gue karir. Tapi pendidikan kelar kan? Pendidikan kelar. Iya. Yeah. Cuma kan kita berpendidikan untuk berkarir. Iya bener kan? Bener juga sih. Iya kan? Iya bener dong. Bener-bener. Ya lu gue tanya pendidikan atau karir? Lu belajar mulu tapi gak ada karir. Buat apa kan? Enggak. Berarti harus ada karir dong. Iya dong. Iya. Kalau gue itu. Udah lihat gue. Iya. Selebgram atau businessman? Businessman. Iya. Yeah. Businessman. Jadi kalau misalnya lu tulis di bawah nih, pilihannya cuma 2. Lu mau ditulis Fadil Jaidi, businessman atau selebgram? Businessman. Biar ada di majalah-majalah. Yo, i Forbes. Yo, i kan masuk yang 30 orang Indonesia muda. Oke. Okay. Diputusin karena selingkuh atau diputusin karena sering main game? Diputusin karena sering main game. Iya. Yeah. Ya kalau selingkuh kan berarti gue jahat dong. Kalau main atau diselingkuhin? Mendingan diputusin karena main game. Oh gitu. Iya, karena gue udah pernah. Oh gitu. Fadil, lu punya pacar enggak sih sekarang? Sekarang enggak. Cih, gila sekarang enggak? Sekarang enggak. Bener nih, Om. Iya. Yeah. Clarissa Putri atau Keanu? Clarissa lah. Eh Nu, maaf parah, ya Nu. Maaf ya Nu. Keanu parah banget. Maaf ya Nu. Enggak, gue sama Risa tuh sahabatan udah 12 tahun kayak gini. Dari gue SMA kelas 1. Oh lu SMA bareng? SMA-nya bareng, rumah deketan. Kuliahnya bareng lagi. Oh gitu? Lu berarti ancet banget ya? Iya, gue tuh bersahabat tuh kan berempat sama Solese. Yang dua. Yang waktu itu, gue pernah nonton yang dulu ternyata video-video. Oh iya pernah, iya. Makasih ya Kak Gigi. Pernah dulu. Iya. Oh iya benar, gue tahu. Iya kan? Berarti gue tahu, lu tahu. Oh berarti lu tahu gue, cuman belum notice aja kan? Iya gue baru nggak sekarang. Ya, karena lo ngomong sama gue jadi. Iya, gue sama Solese berempat. Nah itu sahabatan tuh udah kayak 7 tahun. Cuma gue sama Risa itu paling lama karena gue satu SMA juga, jadi udah. Oh kalau yang lain kuliahnya bareng. Kalau yang lain kuliahnya bareng. Oh jadi lu bener-bener segala macam lo tahu ya tentang dia. Sebaliknya? Sebaliknya semuanya tahu. Oke, dari semua sahabat lo itu yang banyak, mau Keanu, Sam Solese, atau siapapun itu. Hmm? Siapa yang pertama kali lo telpon kalau ada permasalahan apa gitu? Siapa? Risa. Pasti Risa. Pasti Risa. Karena apa ya, maksud gue kayak, biasa tuh gini loh, kita kalau misalnya punya teman atau kita punya sahabat, itu tuh gak peduli dia kaya, dia cantik, dia jelek, enggak, tapi lebih kayak ke gue sama lu nih nyambung. Iya, kita tuh punya satu gitu frekuensi. Jadi pada saat lu punya teman yang satu frekuensi, lu mau ngobrolin apa aja tuh pasti nyambung. Oh, yo. Yo, bro. Iya kan? Ini gue lagi
belajar nih masuk ke frekuensinya Nagita Slavina. Cuma susah nyimbanginnya, guys. Gampang. Pertanyaan terakhir, balikan sama mantan atau jadian sama sahabat? Balikan sama mantan. Cie. Yang mana? Adalah. Oh, sekarang lagi prospek ya? Enggak lah, dia udah enggak apa-apa sama gue. Karena trauma. Tuh ada lagu gitu, ning ning ning. Nagita Slavina. Itu putuskan cintaku. Duh, gue diputusin gara-gara gue main game. Ya Allah, sedih banget. Terus dia datang ke rumah gue bilang gue enggak ada di rumah. Dia datang ke rumah gue bilang gue enggak ada di rumah padahal gue lagi main game. Itu. Oh, lo enggak cinta lo berarti. Gue enggak cinta, namanya juga anak SMA Kak Gigi. Oh, itu SMA. SMA, gue terakhir pacaran SMA. Iya, udah lama banget. Kuliah semester 1, sorry. Ih, berarti udah lama dong. Udah lama. Udah ntar langsung nikah aja. Oh, apa? Oh iya, kenapa gue maaf ya, gue lemot. Biasa. Lemot. Nah, apa namanya, kalau karir sekarang gimana? Lo udah di sebelah mana nih? Tuh, kalau ada undak-undakan gitu. Kalau karir gue di sini. Tapi Nagita Slavina di sini gitu. Gua enggak nanya gue Fadil. Enggak lah, gue biasa aja Kak Gigi. Huh? Gue biasa aja, gue selalu menganggap diri gue ya udah gue ya gue gitu. Cuma bedanya sekarang ya udah alhamdulillah dikenal banyak orang gitu. Bisnis banyak ya. Gitu kan. Bisnis. Kalau misalnya lo disuruh gini, okay, Fadil, kayaknya Fadil udah harus berhenti deh jadi selebgram sekarang. Kalau mau bisnis ya harus benar-benar dunia bisnis, lo mau enggak ninggalin? Enggak. Enggak. Karena bukan, gue tuh bukan gimana ya, maksud gue tuh, ya itu yang gue pernah bilang. Gue sama penonton gue itu, gue gak mau nanya Kak Gigi, tapi emang ini benar. Gue sama penonton gue itu gue ngerasa deket gitu. Serius, karena tuh maksudnya kayak, karena ini loh, karena apa? Gue tuh sering berinteraksi sama mereka. Kayak mereka misalnya DM gue capture, gue masukin story, gue jawab-jawabin gitu kan. Gak mungkin kalau kita jawabin satu-satu kan. Gue suka baca komen mereka kayak gitu, jadi kayak kalau ninggalin ini gitu aja tuh kayak, gila mereka semua support gue cuy, terus gue seru gitu ya, dan lo seneng juga. Iya, dan mereka juga, kalau misalnya mereka suka bilang kayak nonton gue mood booster, padahal gue bacain komen mereka juga, mereka mood tuh booster, mood booster gue okay. Juga gitu. Gue akan ngajakin lo main lagi. Emang di sini kerjanya main-main aja, main-main yeah. Dapat duit ya di sini. Seneng kan? Di sini kerjanya main-main dapat duit guys. Itu kan yang enak. Oh iya benar. Jadi kita mau ngajakin di permainan tanggepin aku dong. Oke. Jadi gue bakal ngasih lo foto-foto, ya mungkin pasti lo kenal sih. Okay. Nanti lo harus tanggepin. Tanggepinnya tuh kayak gimana? Ya terserah gimana. Menurut lo aja, penilaian lo aja. Oke. Okay. Oke? Okay? Tunggu nih fotonya nih dari mana? Dari Jonggol nih? Mana? Kita tunggu fotonya. Jangan lihat dulu, itu kelihatan tuh. Ya lu gak begini nih. Gua ambil dulu nih fotonya nih. Masih diambil di Jonggol, udah nyampe mana? Fotonya masih di print, apa berenang dulu kita? Nah nih. Kok dia sih? Ya emang kenapa sih? Ya gak apa-apa, syok aja ada dia di sini. Ya gak apa-apa. Ini namanya Kakak Islam. Iya. Islam Jaidi, menurut lo tanggapan lo tuh apa nih? Apa ya? Apa kek, gimana gitu? Dokter deh, dia kan dokter. Kok lo gak jadi dokter sih dia? Gak nyampe otaknya, aku kan bodoh. Gak boleh gitu. Tapi emang bener. Ah gimana maksud gue? Ya emang bener. Ya sekarang kalau misalnya orang ranking 2 terakhir kan udah pasti bodoh. Ya emang ranking? Iya ranking. Kalau gue mah jujur. Oh gitu, jadi peringkat lo paling tinggi di sekolah dulu ranking berapa? Dulu gue pernah ranking 13, paling tinggi. Karena gue duduk sama sebangku yang pinter. Jadi kalau ada tugas, ada apa gue nyontek. Itu paling tinggi gue. Kamu berdosa banget. Itu paling tinggi. Minta maaf sama temen lo. Enggak, dia sampai sekarang masih kontek-kontek sama gue. Temen SMP gue. Sekarang pinter dia jadi apa dia? Dia? Gak tau gue, belum tahu gue sekarang dia. Oke, okay, kalau gitu ini ada yang kedua nih. Dila Jaidi. Mirip lu ya? Hah? Yang namanya juga Ade. Iya sih. Yang pertama gak mirip ya? Mirip juga sih. Oh.
Kan enggak mirip. Mirip. Dila. Dila ya anak kesayangan papa. Oh, jadi lu enggak? Lu lama-lama mirip Keanu deh kalau kayak gitu. Nih, Keanu kan gini. Kalau Keanu kan gitu. Coba gimana Keanu? Gimana? Keanu gini. Apa lu? Apa lu? Kalau Keanu kan gitu. Dila. Apa tanggapan lu gitu? Masa lu sayang lah. Sayang lah. Sesayang apa? Sesayang banget. Lu lebih deket mana? Kak Islam atau ke Dila? Beda. Beda, deketnya tuh beda. Kalau Dila itu tempat gue cerita setiap hari. Kalau Kak Islam itu tempat gue cerita kalau udah danger banget baru gue cerita sama dia. Kayak kalau gue udah nggak tahu nih, gue udah tujuannya udah mau kemana, gue udah hopeless, gue udah bingung, gue butuh masukan banget baru gue ke dia. Karena dia tuh ngomongnya sedikit tapi kayak langsung ngebuka lebar gitu loh, luas kayak oh iya juga ya gitu. Jadi balance ya. Iya, jadi sebenarnya ya kalau gue boleh jujur ya, di balik sifat kakak gue yang pendiam kayak gitu, sebenarnya gue seneng juga gitu, kayak karena gue punya tempat gue untuk berlindung dan gue juga punya tempat gue untuk bercerita juga, karena kakak gue tuh ya dia diem-diem kayak gitu, dia peduli banget sama. Ya pasti lah, cuma kan mungkin sifat orang beda-beda ya. Iya, that's why makanya Kak Gigi, kalau misalnya buat teman-teman semua nih di rumah yang lagi pada nonton, kalau misalnya kalian nggak akur, kalau misalnya kita dalam satu keluarga nggak akur sama adik kakak kita, kalau bisa lebih baik akur. Karena kenapa? Karena suatu saat pada saat kalian membutuhkan itu, yang ngerasa ada di garis paling depan itu saudara kita, karena yang ada di darah daging kita itu kakak dan adik kita. Betul. Mau sesahabat kalian sama sahabat-sahabatnya banget, tapi pasti keluarga nomor satu yang akan yang nolong. Betul banget. Lanjut. Adalah keluarga. Lukisan, nah. Oh, bidadari dari surga di hadapanku. Oh, jadi menurut lo Teoca tuh bidadari lu? Teoca tuh parah sih. Teoca, apa ya, gue gak ngerti sih. Dia tuh, wah baiknya baik banget sih. Teoca tuh parah. Aku manggil Tete Diva. Oh, kayak gimana Tete Diva? Diva ya. Aku sih manggilnya kadang kalau lagi emang udah friend banget, Oca sih, Caca gitu. Enggak bercanda Teh, Teh bercanda Teh. Teh Oca baik banget, Teh Oca baik banget. Baik banget. Parah, baik banget, baik banget. Kalau Teh Oca, tanggapan aku buat Teh Oca, wah parah sama. Teh Oca, A.A. Raffi, kayak kalau sama orang baru gitu. Benar, setuju. Kayak langsung dia mah, cepat. Parah, enggak peduli. Enggak peduli. Mau orang baru, mau orang lama. Sama. Baik banget. Lanjut. Eh kapan? Bentar ya, ini fotonya dari mana ya? Kayaknya gue gak pernah liat mama gue pakai baju kuning deh. Mama Gandis. Gandis siapa sih? Siapa yang nulis Mama Gandis? Gak ada mama gue, itu bukan mama gue. Temuin nama mama gue yang asli. Itu bukan mama gue. Parah lu, parah lu. Mama Gandis itu siapa? Coba cari dulu. Eh, nama mama gue Wardah. Terus ke Gandis. Jauh banget. Gandis dan Wardah. Mana ini kreatifnya, mana Kak Gigi? Gigi tuh si Gandis lagi puasa. Oh, lapar. Tapi jauhnya jauh banget loh. Maaf ya, Mama ya. Wardah ke Gandis loh. Ya ini parah lu. Oke, udah tanggapannya buat Mama. Mama, ya Mama juga lah. Mama yang paling apa ya, ngajarin. Enggak dong. Kan lu maunya santai. Kalau gue emang bisa aja. Kalau mama, mama ya yang ngajarin anak-anaknya semua kayak buat lebih sabar, lebih ini, lebih itu. Gue males kalau lama-lama, lu tau kan? Lu tau gue cekin kan? Jadi ya pokoknya mama the best deh gitu. The best! Yes. Lanjut! Nanti Fadil nangis. Tanya. Wah! Pikachu, Pikachu! Kalau dia, musuh gue ini. Sabar lagi. Papa, ya CS, bro. Bro, gitu. Lu kalau seberapa deket sih sebenarnya, apa lebih deket mana, mama atau papa? Ini gue matiin juga nih keyboardnya nih. Orang nggak sedih jadi bikin sedih tuh nggak? Deketan dua-duanya kayak gini. Kalau curhat-curhatan, lebih ke siapa? Gue selalu cerita sama papa mama semuanya. Karena kan cerita di meja makan, jadi ada dua-duanya. Kalau soal pacar gitu, lu cerita nggak? Pacar ke mama biasa. Mama. Tapi kan nggak boleh pacaran. Cuma kalau gue udah punya pacar ya gue tetap ngasih tahu. Ngerti gak lo? Iya, gue dilarang. Tapi kalau gue punya pacar ya gue tetap ngasih tahu. Karena kan daripada diem-diem buat apaan. Benar.
bener gak? Kalau diomelin kan udah tahu, jadi kayak ini pasti dia pacaran mulu nih, daripada gue di ini anak kemana nih, ini main sama siapa nih, ngerti gak? Bener-bener. Mendingan diomelin itu udah jelas. Seberapa berartinya mama sama papa buat Fadil? Ya segalanya lah, namanya orang tua lo juga pasti gitu kan. Ini karena jadi musiknya nih, musiknya nih. Enggak, aku enggak. Oke, kalau gitu kita bakal ngundang juga nih tamu yang spesial banget di kehidupannya Fadil Jaidi. Orang yang membawa Fadil, salah satunya ya, yang selalu support Fadil. Dia apa dia emang gak ngerti apa-apa. Lu ngomong apa-apa dia mah, oh iya, iya. Yang selalu support Fadil, yang katanya lagi deg-degan. Yang lagi deg-degan tuh, wah gitu. Kita panggilkan nih, Bapak Muhammad Jaidi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ih, lu mau bapak lu datang malah diketawain. Kita gimana sehat kita? Alhamdulillah, Om. Main ayam-ayam. Di rumah suka main ayam-ayaman. Nah, sambil Om katanya lagi deg-degan, aku mau ngasih tahu nih. Abis ini aku bakal ngomongin juga 10 pemenang yang berhak mendapatkan hadiah dari Telkomsel Coin. Dan kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih bareng Pak Mu dan Fadil Jaidi. Jangan kemana-mana. Mobil impiannya buat Pak Mu dan juga Mama katanya kepengen banget. Dari waktu itu tuh Fadil tuh cerita Om, katanya pengen banget, katanya kalau misalnya nanti Mama sama Papa kondangan turunnya dari mobil Alphard, katanya gitu. Gimana rasanya Om? Ya rasanya seneng banget. Kok lucu ya? Maaf Om. Ya, aku boleh keluar aja gak sih? Senengnya gimana Om gitu? Kaget kak atau ya, apa kaget, gitu? Kaget, tiba-tiba dipanggil sama dia. Papa keluar pas ini deh Pak gitu kan. Terus? Malah terus dituntun sama dia. Saya berdua sama mamahnya gitu kan dituntun. Disuruh merem matanya gitu. Saya pikir dia kan biasa suka jahil, suka ada aja dikerjain gini gitu. Gak tau gak Pak, jangan Pak. Gak tau tuh pas di depan udah. Ada mobil tuh Pak, lihat Pak kita. Terhura enggak? Ya. Terhura enggak? Terharu. Terharu. Terharu kan? Iya, benar. Terharu ya, terharu, terharu. Terharu, senang. Senang. Tapi kalau misalnya buat seorang ayahnya Fadil Jaidi nih, apa sih kebanggaan terbesar Pak Mu melihat sekarang Fadil bisa Masya Allah gini? Ya Alhamdulillah senang Fadil tuh maksudnya maju sekarang itu. Banyak teman, banyak ini, terus bisa bantu keluarga gitu. Senang, bangga Masya Allah.
mudah-mudahan seterusnya dan saudara-saudara yang lain juga insya Allah. Amin. Fadil jangan nangis gitu dong. Enggak, gue gak nangis. Gue cuma bingung suaranya kecil amat ya. Lu emang denger. Aku udah denger. Kan pakai mic. Deg-degan kayak gigi. Deg-degan gak apa-apa om. Coba. Duh, gitu dong. Iya Pak, gini. Tapi jangan tahu ini live. Jangan tahu ini live. Masa ini live om. Live. Nah, ini banyakin nonton. Banyakin nonton. Oh, tapi penasaran ya. Fadil kan jago nyanyi ya? Ini Nurul ini bakatnya dari mana? Dari om atau dari tante? Dari om. Mic dong. Katanya dari om, minta mic dong. Dulu papa, sekarang. Perjalanan ini gitu. Nyanyi dong dikit. Enggak. Nanti kita bakal todong Pak Muh nyanyi. Enggak, jangan. Dikit kali om, anggap aja karaokean kita. Tapi sebelumnya kita masih belum selesai nanya-nanya. Nih ya, kalau misalnya aku kan nonton dari tahun lalu tuh ngeliat Fadil sama Pak Muh itu kan berantem terus kayak Tom and Jerry ya. Tapi sebenarnya kalau di mata seorang Pak Muh tuh Fadil tuh seorang yang kayak gimana sih? Ya kalau menurut saya. Bukan lu yang nanya sama Pak Muh. Ya Fadil anak yang baik. Tuh baik lu. Nah, baik terus hormat kalau sama orang tua dia hormat terus. Jadi gua kalau di rumah suka gini. Pak gitu. Kan ditahan. Hormat baik dia sama anaknya. Ya. Tapi kan suka dijailin gitu. Ya kalau emang jahil, emang Fadil dari dulu ya begitu. Bersaudara itu yang paling jahil ya dia. Paling jahil dia ke om, maksudnya juga ke saudara-saudaranya juga dia paling jahil dia emang. Suka kesel gak sih punya anak kayak gini? Iya. Kesel enggak ya, cuman kadang-kadang kalau lagi itu maksudnya anak kalau begini ya. Oh gitu. Nah. Udah pernah diruwet belum? Rukia gitu. Belum, pengen sih. Tempoh hari udah sempat pengen di Rukia. Udah pengen ya? Nah, saya kan punya teman kan bisa gitu, cuman akhirnya sekarang dia udah balik ke kampung ya, keluar kota. Jadi belum sempat ya? Belum, tak udah datang lagi saya minta tolong di Rukia. Dia ustadz teman saya ada. Bener nih kayaknya perlu sekali dua kali ya om ya. Enggak gitu dong. Iya kan? Gitu. Gak apa-apa itu kan jadi lebih baik insya Allah ya. Insya Allah. Jadi insya Allah lebih baik nanti yang ain-ain bisa. Insya Allah. Gitu. Kalau arti keluarga buat seorang Pak Muh? Keluarga buat saya ya segalanya gitu. Ya, sering nonton TV nih, makanya dia jawab. Ya, tadi dibilangin sama Dila. Dibilangin sama Dila. Dia pasti udah nelfon adek gue. Oh gitu. Jadi ini udah nanya tadi. Kali udah nanya. Oh. Kalau ditanya-tanya apa ya Dila pasti gitu. Oh jadi ini. Ya kalau keluarga ya saya emang dari dulu selalu dekat sama keluarga. Tapi benar waktu itu Fadil cerita katanya Pak Muh ini om ini paling nggak bisa jauh dari anak-anaknya. Iya kan? Waktu itu lo cerita kan? Dari anak yang pertama sama anak yang ketiga gitu. Anak yang kedua mah jauh-jauh nggak apa-apa. Emang ya om? Enggak disayang, pelukan dong. Apaan sih? Enggak, apa sih? Cepetan gitu. Tunggu di peluk. Oke. Aku penasaran juga, kalau Pak Mu tuh mendidik anak-anak nih, sampai sekarang semuanya bisa alhamdulillah gitu ya. Itu gimana sih, apakah beda-beda gitu dari yang paling gede? Ya kan sifatnya kan beda-beda, apa sama semua gitu? Ya begini sih caranya. Bukan. Gua kepret udah lu, itu caranya. Bukan begitu. Bukan mulu yang dijawab. Pak Mu yang bertanya. Enggak, kalau saya tuh enggak pernah beda-bedain anak-anak saya. Sama semua? Semua sama, saya sayang semua. Dan saya perlakuin semua sama gitu. Cuma kalau dari dulu saya selalu tuh ngajarin mereka tuh dekat dengan agama, berdoa, sholat yang ada tinggalin, ini terus. Ya kalau mau ini ya ikhtiar boleh, tapi jangan lupa berdoa juga. Sama. Tuh dengerin tuh dia. Selalu ya kayak gitu ya diingetin dari, terus. Masih dari dulu ingetin terus. Makanya dan saling kan, sayang satu sama lain, bersaudara tuh harus akur saya bilang. Siapa yang paling sering berantem? Kalau berantem jarang Fadil, cuman kalau Fadil tuh dulu dia sering isengin gitu. Jadi kalau ada mainan kakaknya, kalau turun ke dia itu langsung udah besok udah urusannya udah. Ruwet aja udah hancur itu mainan udah itu. Tangan lu panas ya Dil. Ya, enggak awet.
Jadi dia memang selalu yang kreatif gitu tuh. Tapi kalau buat jahat dia enggak pernah berantem sama saudara. Enggak pernah ya. Cuman dia jahil gitu aja suka ini teman ngambil. Jahil lu, jahil tuh. Dan saya selalu kalau mama dia suka ngambil punya Dila atau dia ngambil punya Islam, saya tuh selalu ngomong Islam, udah enggak usah biarin, nanti papa suka gantiin. Dan saya selalu tepatin. Jadi kalau mainan dia diambil sama father, besok saya beli sama kayak dia ambil gitu. Suara sekarang udah enggak kecil. Oh iya. Udah gede. Udah mulai relax. Udah enggak malu, relax, relax. Kalau pesan buat anak-anak yang paling sering diingetin nih, nggak boleh ini nggak boleh itu, ada nggak sih yang ya, selalu kalau pergi gitu dibawelin itu apa sih? Sholat, terutama sholat lima waktu itu selalu saya tekankan tuh jangan suka tinggalin sholat lima waktu sama selalu bersyukur terus sama jangan pernah sombong saya bilang, jangan pernah sombong. Kalau kamu merasa ini ada yang lebih bagus dari kamu ada selalu jangan pernah sombong. Tapi Fadil sombong nggak? Kak Gigi. Enggak, kalau setahu saya sih anak saya. Baik loh dibiarin. Enggak loh, bercanda. Mereka nggak ada sombong. Cek aja, cek ombak Fadil. Harapan terbesar dari Pak Mu untuk anak-anak terutama buat Fadil? Ya Insya Allah biar lebih sukses lagi, lebih maju lagi Insya Allah bisa lebih. Berkarir lagi insya Allah, berguna buat keluarga, buat bangsa negara semuanya kita. Masya Allah, amin ya Di. Amin. Makasih ya Pak. Didoain gak cepet punya pasangan? Pengen itu, pengen cepet-cepet Fadil, Islam, pada berkeluarga gitu, pengen punya cucu. Tuh, pengen punya cucu. Insya Allah tahun depan kali ya. Amin. Dari Kak Islam. Oh Kak Islam tahun depan. Iya, maksudnya Kak Islam dulu. Oh iya, didoain kali tahun ini gak ada yang tahu ya. Insya Allah tahun ini. Insya Allah. Abis itu tahun depan Fadil. Amin. Tahun depannya lagi Dila. Insya Allah. Iya kan. Jadi kan anak gue bisa satu sekolah sama Rafathar masih bisa kan? Masih. Ya kan adeknya. Hah? Adeknya. Oh iya adeknya. Oh iya ada adeknya. Insya Allah. Kan udah gede. Iya kan. Kalau papa menurut Fadil. Masih di sini papanya? Masih. Oh. Ya, papa ya papa saya. Ya. Sambil dipegang dong tangannya papa gitu. Papa tuh benar-benar yang semangatin aku banget. Yang benar-benar selalu. Kalau ini baru kayak Anu nih. Kalau ini baru kayak Anu. Papa ya papa segalanya. Ya papa ya bapak papa ya yang ngajarin aku. Ngajarin anak-anaknya supaya gimana caranya menjadi orang tuh bukan cuma jadi orang yang berguna di dunia aja tapi berguna di dunia sama di akhirat gitu. Amin. Ada momen apa sih yang kalian berdua gitu? Ya kan kalau Pak Amu kan anaknya ada tiga gitu tapi momen apa yang paling lu inget gitu bareng sama lu? Gue kan dulu kan sering ini ya. Sering, maksudnya waktu gue kecil kan gue juga sempat main sinetron. Ya kan, nah gue tuh kalau syuting itu dianterin sama papa. Terus dulu waktu itu tuh syuting di Pelabuhan Ratu. Itu di Pelabuhan Ratu gue sama bokap gue hampir masuk jurang. Hah? Serius, jadi karena kan jalanannya itu kan belok-belok kan. Terus di kirinya jurang. Pas kita lagi belok ada motor yang nyalip di tikungan. Kan kalau misalnya bokap gue gak banting setir otomatis motor ini bakalan kehajar dong. Iya. Nah itu bokap gue banting setir sampai nginjek rem itu sampai nginjek rem yang dalam banget katanya. Terus itu bener-bener nih gue nih udah mau nyungsep nih kejuran. Tapi ya alhamdulillah masih dikasih ya. Berduaan tuh kalian berdua. Berdua syuting berdua doang. Ya Allah. Ya kayak itu terus nggak tahu dari mana tiba-tiba tuh masih ada celah aja gitu bisa mobil berhenti tuh di situ. Udah mepet banget om. Kanan kirinya udah nggak ada. Jadi, udah. Ya Allah. Saya langsung sekaligus tuh rem tangan sama rem kaki gitu tapi kayak subhanallah tuh gak tau dari mana ada tempat gitu kecil tempat tuh masih bisa kalau kurang dikit aja tuh ya iya udah berhenti bisa berhenti di situ itu mobil alhamdulillah ya Allah ngilu banget ya Allah. Nah kalau misalnya ini apa sih yang paling Fadil suka dari cara mendidik mama sama papa yang nanti insya Allah Fadil pengen juga tuh nerapin ke anak-anaknya Fadil nanti kalau punya anak. Kalau aku punya anak. Kalau aku punya anak pinginnya kayak apa? Iya, jadi apa yang akan dibawa? Turun temurun. Contoh-contoh apa yang dibawa dari mama sama papa contoh buat yang dibawa, anak-anak Fadil nanti? Contoh yang dibawa sih nanti pas sudah pada gede terserah bebas mau berkarir seperti apa, yang penting bener jalannya enggak macam-macam. Karena kan kalau papa sama mamaku tuh kalau teman-teman aku tuh yang udah pada lulus kuliah tuh langsung ditanya gitu, kamu mau kerja di mana, kamu mau kapan kerjanya? Kalau gue mah boro-boro, gue mah nggak ditanya, gue terserah.
Yang penting kan kamu udah gede, kamu udah tahu tujuan hidup kamu. Kalau kamu ibarat kata, katakan kalau kamu misalnya kesiksa karena kamu gak punya duit atau gimana, ya itu urusan kamu sendiri, jalan kamu sendiri, karena kamu yang milih seperti itu, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke percaya aja sih ke anak. Ini ya, diajarkan tanggung jawab buat anak-anaknya biar supaya lebih bisa berkembang. Itu bagus banget tuh. Tapi ini beberapa hari sebelumnya aku tuh udah minta juga nih netizen semuanya untuk menukarkan kode unik dan ceritain momen Ramadan sama mama papa. Terus tag 3 teman juga nih. Nah, tim Kepoin udah memilih 10 netizen dengan jawaban terbaik. Ini dia nih 10 netizen yang jadi pemenangnya. Nanti bakal dibaca ini sama kita nih ya. Nih. Kecil banget. Tuh, ini pemenang pertama nih, ada Ramadanie 273. Kodenya. Itu kodenya ya. Mama papa adalah penyemangat jiwa ketika hati mulai rapuh akan keriuhan dunia. Love you so much, Ce. Ya iyalah, bisa aja. Fadil, mau bantuin? Fadil? Untuk diriku, ini yang kedua ya. Iya. Yang kedua dari Niken. Niken Oriza Sativa. Untuk diriku, mama papaku adalah Power Ranger yang dapat merubah anaknya dari kesusahan. Dalam kesusahan. Oh, dalam kesusahan. Pokoknya sayang papa mama. Oh. Yang ketiga nih. Dari Via Harfiah. Om. Papa membaca, bisa? Membaca, Om. IBU, ibu. Ibu bapak adalah inspirasiku, penyemangatku, temanku, obatku, dan seorang yang selalu aku nomor satukan. Sehat selalu bapak ibu. Aduh, so sweet banget ya. Yeah. Kayaknya berbakat deh. Hah? Kamu jadi berbakat jadi host deh. Bener? Ya datang ke sini aja begini-begini. Berbakat udah senyum tuh sekarang. Nih ada lagi dari nurul.sw. Kenapa ya gue ada salah mulu ya? Gak apa-apa, bawaan bayi. Nurul.sw. Buat saya, mama dan bapak itu bagikan malam purnama di mana saya melihat sinar yang terang di saat keduanya tersenyum bahagia. Masya Allah. Itu tuh tadi kita udah bacain 4 dari 10 netizen yang akan mendapatkan hadiah dari tim Kepoin Telkomsel. Buat yang gak dibacain, nanti akan dihubungin langsung sama tim kita ya. Nah, aku mau coba nih video call 2 orang netizen yang beruntung buat ngobrol bareng sama kita-kita nih di sini nih. Kita coba telepon ya. Oke. Udah gak deg-degan dong, Om? Alhamdulillah. Santai kan? Ya udah mendingan sih. Ya santai, ya kan? Nih, kita tungguin. Agak aus ya? Aus ya? Iya. Sebentar, nanti minta air teh dingin ada kali ya? Teh dingin. 3 ya? Tolong Bang, makasih. Kayaknya gue doang ya? Oh, iya benar, aus juga. Gue doang gak sih bintang tamu minum? Iya sih, makasih ya, Dio. Halo, Belinda! Belum. Oh, belum. Belum, Dio. Mana Belinda? Assalamualaikum. Belum, Om. Nah, ini siapa nih? Halo, dari siapa di mana? Hah? Hai, Mini. Halo, handphonenya coba jangan di mute ya. Nih, Mimi, Bibi mana? Bukan. Oh, bukan. Bukan dia. Siapa namanya? Halo. Halo. Dari siapa di mana? Dominika Violet. Oh, Dominika. Di mana? Jogja ya? Jogja. Tuh kan, oh iya. Kelihatan. Kenal. Dominika. Kenal katanya. Dominika, ada yang mau tanya-tanya apa enggak sama Fadil sama Pakmu? Ada. Apa? Aku mau nanya. Nanya apa? Kak Fadil kan suka Pak. Suka ngerasa berdua kalau main Pak. Tuh.
pertanyaannya tahu dong nanti. Ya enggak sih. Enggak ya. Karena kan kita tahu batasannya. Oh iya. Gitu, kita kan tahu batasannya. Saling sama-sama saling ngerti gitu ya Om ya, gitu kan. Iya, kalau bercanda memang mereka dulu saya tuh selalu bercanda sama mereka gitu. Kalau mereka juga kalau bercanda tuh enggak yang selama masih dalam batas saya tuh enggak pernah marah. Karena kalau udah yang kurang ajar yang ada itu baru saya ini. Ya, namanya anak sama bapak itu kan saling mengerti gitu ya. Ya, tahulah anaknya suka bercanda, dimaafin gitu kan. Dikasih tahu sebaliknya gitu. Ya, saling mengerti aja gitu. Benar. Saling mengisi ya. Saling mengisi ya kan. Tuh. Dominik, terima kasih ya pertanyaannya buat Pak Mo. Terima kasih sama Fadil. Kita langsung cek ke penelpon kedua. Penelpon kedua. Tuh teng tong tuh. Mohon dikecilin suara radionya Ibu. Oh itu gimana? Assalamualaikum. Ya masuk Pak Eko. Fadil mau nyanyi ya di sini ya katanya. Waduh, di mana tuh? Halo. Halo, dari siapa di mana? Dari Rifka. Rifka di mana Rifka? Makassar. Oh, di Makassar. Oh, di Makassar. Apa kareba? Eh, bener kan sih? Enggak tahu. Eh, gimana? Apa kareba? Apa kareba? Tadi udah buka puasa pakai apa hari ini? Pakai Telkomsel ya? Es buah. Oh, es buah. Aduh jadi pengen deh es buah. Sekarang ada yang mau ditanyain enggak sama Pak Mu sama Fadil? Atau mau nanya sama Kak Gigi? Ada dong. Ada dong katanya. Usaha terbesar Kakak Fadil untuk membahagiakan orang tua. Iya, tuh. Usaha terbesar bagian orang tua. Merit. 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 Diminta langsung ditodong. Diminta langsung merit katanya. Itu sayang besar banget tuh kayaknya ya. Ya merit, merit deh merit. Tapi kan merit itu kan sebenarnya kan papa sama mama pengen lihat anaknya cucu. Bahagia juga. Oh, iya kan? Itu kan salah satu melengkap gitu. Itu kan ini ya Pak, pelengkap dalam sebuah agama juga kan. Benar. Kayak Adel kayak akan punya avatar papa bisa main sama dia. Tuh, cepetan dia. Udah avatar nih taruh rumah dulu pinjam. Boleh enggak? Tuh, ya kan Om udah pengen banget kan? Apalagi tante kayaknya juga udah pengen banget tuh. Kan bisa main sama cucu papa. Insyaallah doain aja. Nih sih pakai nanya nih. Tadi gue kan yang kena lagi. Makasih ya Rifka. Rifka makasih ya. Ya, sama-sama Kak. Dadah. Nah, abis ini aku bakal nantangin Fadil Jaidi di permainan Tanya Jawab Sehat. Yeay. Apa okay. Nih? Jadi, tunggu, mohon maaf ini kebalik. Oh, nah, ini di sini. Nah, biar ada tulisannya kepoin. Begitu. Emang iya. Ya. Nah, di meja ini udah tersedia beberapa minuman dan makanan yang sehat, tapi rasanya kurang begitu enak. Enggak apa-apa ya. Jadi aku akan kasih lima pertanyaan buat Fadil. Nanti Fadil harus menjawab pertanyaan aku. Fadil boleh kalau misalnya enggak mau jawab pertanyaan, tapi Fadil harus minum salah satu yang ada di sini. Gimana? Hah? Gimana, Dil? Ya udah mau gimana lagi nolak enggak bisa kan? Enggak bisa. Ya udah. Oke. Pertanyaan yang pertama Fadil Jaidi. Siapa mantan pacar yang paling bikin kamu patah hati? Om mau bantuin Om jawab. Jawab biarin dia tanya. Duh, apa tuh? Ya gue minum aja. Air jahe, ini bikin sehat tau. Ini bikin sehat tapi gak enak kan? Ya maksudnya kurang enak aja sih, bukan gak enak. Ayo, telan. Gak mau jawab Om. Berarti sakit hati banget ya? Iya, ya, bisa juga. Om, pernah gak curhat masalah pacarnya, pernah gak? Siapa? Fadil pernah curhat gak? Gak pernah. Nanti dihabisin. Gak, dikit aja gak apa-apa. Dikit aja kan? Nah. Gak pernah curhat ya? Gak pernah deh. Gak pernah curhat katanya.
Tapi kalau misalnya Fadil lagi punya pacar atau enggak, kamu tahu pasti kan? Dia suka ngomong sama mamanya. Gitu. Nih, lagi dia. Kenangan yang paling memalukan dalam hidup seorang Fadil Jaidi. Kenangan yang paling memalukan? Iya. Yeah. Oh, gue pernah. Apa? Di eskalator. Iya kan? Terus. Jadi gak minum nih ya? Enggak. Jawab ya. Gue pernah di eskalator. Nah, gue kira tuh ada teman gue gitu lagi ngeliatin foto cowok. Teman gue cewek kan, lagi ngeliatin foto cowok. Terus gue giniin di sebelah kupingnya dia. Cie. Pas nengok bukan teman gue. Pas nengok orang lain. Terus dia gimana? Ya dia langsung ngeliat gue gitu. Terus gue ngeliat dia juga begini. Bukan teman gue. Udah. Jadi kayak dia tahu gue salah. Terus gue juga kayak, ya gue maaf ya, gue maaf ya. Tapi dalam hati gue malu banget itu. Sumpah gue malu. Itu lo udah terkenal sekarang belum? Belum. Tapi malu aja ya, tetap malu banget ya. Lah, tetap lah, thanksin. Mungkin kalau dia nonton lu pasti, oh ini orang oh, iya, ini teriak di kuping gue nih, gitu ya kan. Gue bener-bener sekuping ini, cie. Pertanyaan ketiga. Kapan terakhir kali Fadil jadi nangis dan karena apa? Nah, gue mampu sekarang sudah sering. Sering nangis, terakhir. Aku meminumnya jamu kunyit. Kenapa sih gak mau jawab? Om tahu gak kalau Fadil nangis? Kalau lagi sama lu doang kan gue bisa jawab. Tahu terakhir kapan deh? Tahu gak kalau nangis suka, Om suka lihat Fadil nangis gak? Suka dia suka. Kalau nangis karena suka disayat, tapi pas kapan saya dinangis gitu. Di kenapa Fadil? Udah gitu. Kan saya udah mau minum. Jadi ceritain dong. Enggak ada gunanya dong saya minum. Terakhir waktu ya waktu itu lo nangis juga nelpon gue. Beda. Itu kan nangis. Iya, jangan dong. Iya kan? Jangan, kan gue bilang gue tuh sering nangis. Iya nangis. Kan gue mau minum lagi. Gue kan mau minum. Kapan? Emang kenapa nangis? Nangis om, nelfon gigi om. Eh kan udah minum gue. Oh iya minum. Ntar aja kalau dekat ya. Kesalahan yang paling bikin Fadil Jaidi nyesel banget sampai sekarang. Apa ya? Banyakan main game diputusin sama pacar yang kemarin, cantik lo kan ya? Oh iya lo udah lihat ya? Udah. Ya, lo udah lihat ya? Kan udah lihat ke gue. Oh, iya. Ya apa ya kesalahan? Papanya teman papa yang dulu tuh. Yang teman papa, papanya apa? Iya, bokapnya Arab juga teman bokap gue. Ya setuju gak lo? Cantik? Main show dong. Cantik? Dan kasih apa jadi netizen itu pinter loh untuk mencari tahu. Nanti tiba-tiba udah tahu aja. Emang sekarang ada yang tahu? Apa? Tahu juga. Mantan gue itu. Yang ngikutin gue dari dulu tahu, tapi kalau misalnya sekarang-sekarang ini gak tahu. Soalnya adiknya DOI artis juga, Bu. Oh iya gak apa-apa ya kan ya, Om ya? Jadi takut, Bu, ke expose. Ya, kan namanya juga masa lalu. Kita kan gak pernah bisa milih dulu kita pacaran sama siapa, deket sama siapa. Masa lalu ya tetap masa lalu, gak bisa ditip X ya, bener gak, Om? Semua orang mesti punya masa lalu. Benar. Ya kalau dulu kita mantan kita, masa kita mau tip X sih bukan mantan ya, kalau kita? Kalau gue lebih kayak menghormati dia aja, gue takutnya nanti setelah gue ngomong namanya kan, takutnya dia jadi banyak DM atau apa, dia jadi risih. Oh, iya. Bukan gua malu untuk mengakui dia, enggak. Oke, fine. Gitu. Ya udah sekarang mau jawab enggak nih kesalahan apa yang paling terbesar? Kesalahan apa ya? Kesalahan yang terbesar dalam hidup gue. Dulu gue apa ya? Enggak nyesel gue. Apa ya? Ya dulu gue jarang belajar lah. Gak pernah belajar. Jadi kurpin. Oh kurpin. Oh jadi susah makan. Oh iya, susah makan. Masa sih? Lo tau gue, dulu tuh gue susah dari makan. Gue kelas 4 SD, gue tuh dibawa ke profesor. Kayak profesor apalah gue gak inget ya, sampai jam 12 malam. Karena gue tuh susah banget makan. Jadi gue kelas 4 SD, gue tuh masih makan bubur bayi. Masa? Sereal bayi. Masa? Iya, karena gue gak suka makan. Susah makan aja. Gue kalau makan. Jadi gak bisa ngunyah. Bukan susah makan, kalau seru makan malas banget, susah gitu. Kalau sekarang makannya banyak. Diemut ya makannya? Dibuang aja, susah. Jadi gini, misalnya nih gue disuapin. Kalau seru makan, kita seru nyangkol gitu. Enggak, si tante kesian juga ya. Nih gue disuapin kan, set, gitu kan. Ntar gue gini, kunyah kata nyokap gue kan, iya. Ntar gue pura-pura gini, bentar ke depan, gue lepeh. Ntar gue masuk lagi, ntar udah gitu yang gak masuk akal. Misalnya nih di ruang tengah ada karpet. Gue buka, gue taruh di bawah karpet. Gue masukin di guci. Bandel banget ya. Nah sekarang makannya banyak, makanya saya selalu ngomong telat sekarang. Saya bilang dulu makan banyak, gede gak sekarang kayak gini. Kalau sekarang makannya banyak. Bener, paham saya, gue. Saya selalu bilangin dia udah telat sekarang. Jadi makan banyak. Jadi agak lari-lari gitu. Oh ya paham. Jawab ya berarti ya. Nih yang terakhir, ungkapan yang paling pengen banget Fadil sampein ke pakmu.
pengen mengungkapin apa? Buat lo. lagi ini Pak nggak bisa dikat, lagi ini Pak. Reflek bapak-bapak. Buat papa relax aja bro, udah gitu aja. Ya enggak yang benar. Gak mau ah kak gigi. Ih. Ya udah itu santai bro gitu. Ya enggak bisa. Bro. Iya. Papa sayang, ganteng ya, gitu cepetan. Papa ganteng, papa sayang. Makasih ya udah sayang sama anak-anaknya gitu. Yeah. Udah gitu. Nang di dalam. Enggak mau. Yang lagi ya, papa gitu. Makasih ya udah ya, support. Iya, papa terima kasih yang udah mengajarkan Adil. Buat mama juga, salamin ya buat mama ya. Makasih juga udah ngerawat Adil gitu. Heeh, kalau Adil. Everything is gonna be good. And kan ceritakan bokap gue dari London. Oh iya. Ya pokoknya makasih. Enggak makasih. Cium yang benar dong. Hah? Cium yang benar dong papanya. Yang benar. Yang benar bisa enggak ya, benar? Iya, cepat cium. Fadil JID akan memberikan pengakuan tentang perjalanan hidupnya yang selama ini dijalanin di segmen pengakuan. Gak ada nih di brief nih. Ini gak ada nih di brief. Iya bu, ini agak capek. Saya izin taruh di meja ya. Ya nggak apa-apa, santai aja. Jadi aku sama Pak Mu, ini bakal keluar dari set. Hah? Nah, Fadil. Syukur. Fadil sendiri akan melakukan pengakuan tentang apa-apa yang belum banyak orang yang tahu. Ayo om, kita makan ya om. Syukurin katanya. Eh, aku apa Kak Gigi? Ini adalah segmen jebakan sebenarnya. Iya, makasih. Udah kalau gue lari juga acar. Lari aja. Hah? Apa sih? Ngomong aja apa. Cerita horor pemirsa. Kembali lagi dalam acara Cerit Malam. Di sini saya merasakan banyak sekali aura-aura mistis. Seriusan gue ngapain ini? Ya gue sampe, ya kalau aku ya guys ya aku sampai di titik ini itu gak gampang. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian punya mimpi, punya sesuatu, jangan pernah takut buat kejar mimpi kalian. Karena apa? Karena semua itu gak ada yang tahu. Sebelum aku ada di titik ini semuanya aku coba. Aku jualan sendal, iya. Cuman itu gak pernah aku ceritain aja. Aku jualan sendal, iya. Aku jadi agen asuransi, iya. Semuanya yang penting halal itu aku lakuin. Karena apa? Tujuannya yang penting ikhlas. Tujuannya yang penting ikhlas. Tujuannya yang penting bener-bener kalian dari hati kalian. Karena kalau misalnya tujuan kalian ikhlas, tujuan kalian baik, insya Allah jalannya itu langsung dikasih sama Allah tuh kayak gini nih. Lempeng. Walaupun dulunya gue juga jalannya susah ya, ribet ya. Kan belak-belok dulu kan gagal dulu. Casting sana, casting sini, semua segala macam, syuting sekalinya dapat figuran sampai jam 4 pagi. Ngerasain aku guys semuanya, cuman ya yang penting terus berusaha dan berjuang. Itu sih kalau dari aku. Doa. Doa yang aku selalu panjatin buat papa mama. Semoga papa mama panjang umur dan bisa ngelihat aku sampai sukses. Sampai aku punya anak. Bahkan sampai anak aku gede, supaya papa mama tuh bisa terus sehat. Karena kan sekarang udah tua juga, umurnya udah mulai tua, jadi kondisi kesehatannya juga harus diperhatiin. Terus aku selalu berdoa juga supaya apa yang aku lakuin di dunia ini tuh, aku tahu gak mungkin semua orang bisa suka sama apa yang aku buat, tapi aku berharap semoga setidaknya karya-karya aku tuh
tidak mengandung unsur yang negatif. Dan aku selalu berdoa sama Allah, segala sesuatu yang ada di diri aku semuanya milik Allah. Jadi kalau sampai suatu saat aku kehilangan semua ini, bantu aku untuk tetap ikhlas dan berikhtiar. Kalau dari aku sih itu. Kamu gak nangis sih, Dil? Gimana pengakuannya Fadil? Keren banget gak? Emang denger? Denger kan kita ya? Denger. Denger tadi. Ikhlas, ada ikhlas. Ya ikhlas doang. Yang terakhir doang dengernya gue tahu banget. Denger. Iya kan? Bagus. Bagus, insya Allah. Bagus kalau Adil bilang begitu. Ini semua titipan Allah. Bener, berarti. Masya Allah berarti Pak Mu sama Tante keren banget ngajarin anak-anaknya, Masya Allah. Semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di rumah. Amin. Iya kan? Gak hanya, karena kan Fadil kan dikenalnya keluarganya. Semuanya titipan, semua titipan. Jadi biar jadi inspirasi, Masya Allah. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita semua diberi selalu kesehatan dan mampu menjalani ibadah nanti sampai hari kemenangan tiba. Amin. Amin. Ini terima kasih banyak buat Pak Mu yang udah mau datang ke sini ngobrol-ngobrol walaupun deg-degan ya. Tapi udah enggak dong. Ini udah mau selesai, udah santai, chill, chill. Setiap minggu ya ke sini ya. Chill. Kecil. Chill itu kecil. Chill tapi kecil. Fadil terima kasih. Semua teman-teman di sini terima kasih yang udah nonton juga, teman-teman yang bertugas. Tetap jaga selalu protokol kesehatan dan juga patuhi aturan yang dianjurkan pemerintah. Nah, Fadil Jaidi katanya mau nyanyi ya. Emang gak ada nyanyi? Emang gak ada nyanyi? Jadi dong. Sebagai closing kan, Fadil kan penyanyi ya? Oh nih, satu nih terakhir nih pertanyaan buat Pak Mu. Kalau Pak Mu sukanya ngelihat Fadil tuh jadi aktor, jadi penyanyi, jadi selebgram, atau jadi businessman? Di antara empat itu paling suka ngelihat Fadil jadi apa? Businessman. Sama berarti lu berdua ya? Ya? Sama jadi businessman ya. Oke, kita doain pokoknya yang terbaik amin, buat amin. Fadil, buat Pak Mu, amin, sekeluarga makasih, semuanya amin. Terima kasih banyak. Amin. Kita sambut Fadil Jaidi. Apa jalan ini? Nyanyi dulu ya, kita mau pulang ya. Ditinggal pulang. Eh, habis minum es lagi. Mana kameranya? Oh ini, hai kamera. Oh mana? Ini habis minum es, maafin ya. Tag gue dong yang di rumah, capture. Sudah belasan kali kita berjumpa. Kisah cinta lamamu memang bencana. Terguncang jiwa, berlinang air mata gila. Mantanmu memang raja tega. Kerap kali hati kecil ini bicara, bukan tergesa atau hendak memaksa. Dengar aura kasih antara kita, jahat benar jika. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah datang ke kondangan hari ini. Makanannya ada di pojok sebelah kanan dan selamat menikmati. Galau memilih arah, singgah pada orang yang salah. Sudahlah jadian saja, cinta kita masa lalu. Biarkan biru membeku, curhat jadi cinta, rahasia semesta. Kita pelaku pembenaran cinta. Kita jangan galau
memilih arah, singgah pada orang yang salah. Sudahlah, jadian saja. Cinta kita masa lalu, biarkan biru membeku. Curhat jadi cinta, rahasia semesta. Kita pelaku pembenaran cinta.